Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spansa. Kami dari kelas 8 Daung Merduk, kelompok 3. Pada tanggal 30 Juli 2023 akan mewawancarai RT setempat dari salah satu kelompok kami yaitu Areta. Inilah wawancara kami, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMP Negeri 1 Pekanbaru dari kelas 8 Daung Merduk. Dari kelompok 3, saya Rini Areta Dahlia. Dan saya Fikri Tia Perdana. Dan sekretaris kami yaitu Amira Adela. Kameramen kami, gue Amanda Kian. Dan ada dua orang yang kurang berkenan hadir karena ada berhalangan datang. Naila Asaria Putri dan juga Zakia. Dan baiklah, kami mau di sini mau wawancara RT kami yaitu Bapak siapa? Bapak Novianto. Yang nomor satu. Siapa di sini Pak? Kami mau nanya alamat RT ini di mana ya Pak? Alamat RT kita di Jalan Pahlawan Kerja. Pertanyaan kedua saya, berapa jumlah kakak di RT ini Pak? Jumlah kakak di RT kita di kami lebih kurang 230 kakak. Iya benar ya Pak. Itu jumlah yang kata-katanya campur. Ya Pak, kalau boleh tahu Pak, kira-kira suku apa aja ya Pak yang ada di RT Pak? Suku yang ada di RT kami berbilang lumayan banyak, karena suku Melayu, Minang, Jawa, Nias pun juga ada, kata ada. Jadi yang paling banyak Pak ya? Dominannya kita Melayu sama Minang. Oh, Melayu sama Minang. Iya. Berapa lama Bapak dapat jadi ketua RT Pak? Kalau Bapak menyapa lebih kurang 2 tahun nih Pak. Udah lama juga ya Pak? Tahun. Jadi Pak, kalau misalnya Bapak tinggal di sini nih udah berapa lama? Untuk tinggal Pak boleh bilang Bapak lahir di sini. Oh. Jadi lebih kurang hampir 50 tahun. Oh, 50 tahun. Itu dari lahiran, Bapak lahir di sini. Saya di sini. Iya Pak. Mohon maaf ya Pak, menurut Bapak peran dari RT itu memang banyak sih Pak? Kalau peran dari RT ya kita dibentuk sebagai RT untuk berjalan senang kalau di warga. Kita diminta yang jelas untuk mengayomi warga, membantu warga. Itu lah kita perlu. Berarti lumayan besar kan juga ya Pak? Lumayan. Sebelum Bapak menjabat sebagai ketua RT, pemilihan ketua RT itu dipilih kayak caranya gimana Pak? Kalau masa pemilihan ketua RT yang sama ini kita dipilih melalui langsung seleksi suara. Iya. Dasar demokrasi. Oh. Diadakan pemilihan. Sebelum pemilihan kita diadakan dulu sistem pembuka calon. Oh, ya, ya, ya. Oke, itu yang terpilih baru kita lakukan pemungutan suara. Oh. Jadi belum lama dengan sistem demokrasi. Pertanyaan selanjutnya Bapak, jika ada masalah dengan warga, apakah Bapak menyelesaikan masalah itu sendiri atau dengan kepala dingin untuk bermusuhan? Kalau kita menyelesaikan masalah, kita seharusnya kan diminta untuk berkepala dingin. Dengan kepala dingin menyelesaikan suatu masalah. Dalam kita menyelesaikan masalah itu tergantung seperti apa masalahnya. Jadi kita bisa menyelesaikan sendiri, kita selesaikan. Tapi kalau sudah bersambungan dengan hukum Bapak, nah, di hukum kita kan ada Bapak Bin. Ya. Di situ kita minta data Bapak Bin untuk menunjukkan kesalahan di situ. Nah, di sini apa alasan Bapak yang menjadi ketua RT? Alasan utama jelas ingin mengabdi di lingkungan, khususnya di warga dari pesan kita ini. Dan itu kita berdasarkan keinginan masyarakat kita. Berarti termasuk ini ya Pak, masyarakat di Jawa. Iya. Ini Bapak, apa perbedaan RT dengan RW Bapak? Kalau RT, Pak, itu RT yang lebih bersentuhan dengan warga. Mbak warga itu yang punya senang, salah satunya yang sebatas ingin mengetahui. Tapi yang lebih dekat adalah hubungannya RT ini lah. Untuk pertanyaan terakhir kalian Pak, bagaimana Bapak menghadapi warga yang sendiri diatur Pak? Kalau masalah warga yang sudah lihat, di dunia kan berat ya, kan? Tapi itu gimana kita menyikapinya? Kalau bisa dengan kita arahkan, kita arahkan dengan baik. Kalau kan nanti kita ada di sini yang itu kita kan ada pemuka yang lain, orang ketua, itu kita bisa minta pendapat mereka. Demikianlah pembicaraan kami pada hari ini. Mohon maaf ya bila kami ada suara terbatas saat membacakan soal kepada Bapak. Kenapa? Bapak, ini tugas dari RT tadi ya. Iya,
sekianlah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.